Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik normal yang ada di ketinggian 11 mdpl, yaitu dataran rendah, tepatnya di jalur Pantura Comal Pemalang. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya mengatasi penyakit trik yang ada pada tanaman stroberi. Sebelum kita melakukan pengobatan, kita harus kenali dulu tanaman stroberi. Jika tanaman stroberi kita dalam keadaan seperti ini, putih, bersih, nah, hijaunya normal, semuanya normal, berarti ini ciri-ciri tanaman stroberi yang sehat seperti ini. Nah, batangnya kelihatan hijau, segar, dan bersih. Walaupun keadaannya sehat seperti ini, kita harus ada perawatan berkala, yaitu melakukan pencegahan sebelum terkena penyakit. Pencegahannya yaitu kita menggunakan insektisida dengan jangka waktu 15 hari sekali dengan dosis yang rendah. Itu ini untuk mengantisipasi tanaman yang sehat seperti ini, agar supaya penyakit trik tidak datang dan mengenai tanaman stroberi kita yang kita tanam. Nah, bersih-bersih seperti ini pertanda tanaman sehat. Bagaimana ciri-cirinya jika tanaman terkena penyakit trik? Contohnya seperti ini. Nah, akan terlihat batang mulai pelan-pelan menghitam dan daun juga mulai pada ruas-ruasnya menghitam seperti ini. Ini masih belum begitu parah, tapi yang lebih parah nanti jika dibiarkan berlarut-larut, nanti lama-kelamaan daun akan mengkerut dan mengecil. Nah, seperti ini. Yang kiranya daun-daun dah tua kita buangin saja, agar supaya proses pengobatannya lebih efektif. Daun-daun yang kena kita buangin dan kita sisakan beberapa saja. Ini masih bagus karena daun mudanya masih segar, dan untuk menanganinya tidak perlu dengan cara yang ekstra. Dan ini untuk tanaman yang baru saya pindah tanam sekitar 2 hari. Nah, ini 2 hari setelah pindah tanam dengan media kokobit, dengan bibit yang biasa, karena yang luar biasa sudah pada dipinang teman-teman pemirsa petani hidroponik Comal. Tapi tidak apa-apa, nanti juga hasilnya akan menjadi hasil yang luar biasa. Ini stroberi jenis Saga yang saya kembangkan di dataran rendah. Kenapa saya pilih Saga? Karena tanaman tersebut cocok di dataran rendah dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, seperti ini. Dan di samping ada tanaman anggur. Kenapa saya di petani hidroponik Comal sering mengupload video anggur? Karena antara stroberi dan anggur ini ada kesamaan dalam pemeliharaan, kesamaan dalam karakter, hanya perbedaannya yaitu tingkat nutrisi yang berbeda. Dan juga kalau stroberi itu cocoknya di dataran tinggi, kalau anggur cocoknya di dataran rendah. Maka dari itu ingin saya satukan karena karakternya sama, perlakuannya sama, agar supaya mendapatkan hasil yang sangat menyenangkan. Berikut cara saya mengaplikasikan insektisida untuk mengobati atau mencegah penyakit trik pada tanaman.
Sebelum kita mengobati, kita harus mengenali pada tanaman kita penyakit apa yang telah melanda tanaman tersebut. Jika penyakit tersebut adalah jamur, kita gunakan Amster Top. Tapi jika memang ini serangan murni dari hama, kita gunakan Demolish seperti ini. Ini kemasannya. Ini saya gunakan kemasan kecil dan ini bentuk untuk hama yang terdapat pada tanaman tersebut dan fungsinya juga ada semua di situ. Nah, kalau melihat kok ada Lely 2000? Lely 2000 adalah fungsinya untuk memperbaiki batang tanaman dan juga untuk memperbaiki tunas tanaman yang rusak akibat terserang penyakit trip, sehingga tanaman tumbuh subur. Cara pemakaiannya yaitu saya gunakan satu tutup, saya masukkan pada air 2 liter seperti ini. Ini nantinya akan saya campur dengan insektisida yaitu bermerek Demolish. Nah, karena ini sangat teruji untuk mampu mengobati trip. Nah, ini walaupun botol besar kecil tetap kondisinya tetap. Karena apa? Karena tutup ini juga sebagai untuk aturan pakai. Nah, seperti ini. Biasanya untuk mengobati satu tutup saya gunakan 1 liter. Karena ini pencegahan, maka saya gunakan satu tutup untuk 2 liter air. Nah, contohnya seperti ini. Kita aduk, kita bersihin. Saya sampaikan pelan-pelan agar para pemirsa jelas dan paham. Kita aduk hingga merata. Lely 2000 saya campur dengan Demolish. Karena ini juga bagus untuk memacu pertumbuhan agar supaya tanaman stroberi cepat berdaun baru dan bertunas. Setelah itu kita tuangkan pada semprotan yang kapasitasnya 1 liter, tidak apa-apa. Mau menggunakan model seperti apa terserah para pemirsa. Yang penting takaran dan teknik caranya sudah paham. Lalu aplikasikan penyemprotan dari mulai daun, batang, daun atas, daun bawah sampai ke media merata. Lakukan penyemprotan ini pada waktu sore hari karena ini hama pada tanaman itu kalau bekerja pada malam hari, baik berbentuk sapu, berbentuk bermacam-macam hama ya. Itu kalau bekerja pada malam hari, maka dari itu kenapa saya sarankan untuk sore kita semprotkan, yaitu sekitar jam 5 atau jam setengah 6, agar supaya pencegahan yang kita lakukan lebih maksimal. Karena para hama ini kalau menyerang itu pada malam hari, sehingga efektif jika kita berikan pada sore hari. Lakukan seperti ini, baik tanaman yang baru kita pindah tanam sekitar 2 hari, karena pencegahan dini itu lebih baik. Nah, seperti ini, lakukan terus.
Ini juga bisa diperlakukan pada tanaman anggur karena tanaman anggur juga mudah terserang kerip sehingga stagnan pertumbuhan tidak bisa berkembang dengan baik. Dan juga bisa digunakan untuk tanaman cabai dan tanaman lainnya. Ini sangat efektif untuk mencegah maupun mengobatinya. Semprotan yang dicampur dengan dari 2000 ini sangat efektif sekali untuk pertumbuhan, apalagi masa-masa vegetatif. Dia akan membentuk tunas baru atau anakan juga bisa, karena ini sangat bagus sekali untuk masa-masa pertumbuhan. Dan jika digunakan untuk pencegahan masa-masa stroberi usia seperti ini, alangkah baiknya jangan terlalu sering karena tanaman ini juga sudah mulai dewasa, cukup sebulan satu kali atau 15 hari sekali hanya untuk antisipasi dan pencegahan serta dengan dosis yang rendah. Intinya pemberian insektisida alangkah baiknya dihentikan ketika tanaman stroberi mulai berbunga dan berbuah. Cukup sekian video yang saya sampaikan, semoga bisa memberi manfaat bagi penghobi tanaman stroberi maupun tanaman anggur. Dan jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa atau ada tutur kata saya yang tidak pas pada pemikiran para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.